Oke, guys, selamat datang kembali di channel The Explore ID. Kita kembali melanjutkan game Resident Evil Zero ini. Kita sampai di tempat ini. Entah tempat apa nih, kita baru sampai dari video sebelumnya. Udah penuh ya tasnya. Kita bawa banyak ya. Ditinggalin aja. Nggak bisa ditinggalin di ruangan ini katanya. Lucu juga, saya baru tahu. Lanjutlah. Oh, suplainya banyak banget. Masa sih nggak bisa? Oh no. Kalau gitu kasih ini ke Billy aja. Saya tahu caranya. Kita keluar dari ruangan ini. Kita keluar dari ruangan ini. Dulu banyak banget item yang bisa kita bawa soalnya. Entah tempat apa nih. Kayaknya mau persiapan menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi dari video sebelumnya. Mungkin bos ya. Soalnya dia sediain item banyak banget gitu. Saya justru curiga ya kalau disediain banyak tuh. Mungkin yang akan kita hadapi tuh berat gitu. Apalagi ada Seven juga kan di sini. Jadinya gimana ya? Game ini mempersiapkan gitu kayaknya. Kita ambil ini, kemudian kita ganti Billy. Wah, ini macam-macam nih isinya ya. Yang merah bisa diambil mungkin. Bisa. Terus ammo di bawah. Alright, apalagi ya? Ini 9, ini 6. Penuh ya. Cewek bisa bawain lagi kalau takutnya darurat. Obat-obatan satu aja cukup. Yuk. Oh, kemana nih? Oke, naik ini. Control lift. You might be able to use it to escape. Kabur. Aktif, ya. Yeah. Kayaknya ini kita keluar kali naik ini. Bisa kabur katanya. Tinggalkan tempat ini ya. Cut screen. Kelar-kelar. Oh, apa tuh? What? Macet. It's the queen. Ratunya. Oke. Okay. Induk dari virusnya ya. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Udah diaktifin. Who activated the self-destruct system? Siapa yang aktifin? Penghancur otomatis ya. Mungkin dia membaca ada hal yang berbahaya, mau kabur, dia hancurkan diri sendiri si bangunan ini. Wow, sistem keamanan ya. Supaya yang berbahaya tuh nggak keluar gitu, virus atau apa. Kenceng banget lagi. Nggak masuk akal. Parah. Parah, hancur. Kita gagal dong. Oh, no. Oh, man, kita langsung ngadepin dia gitu aja. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Kabur, kabur. Kemana nih kita? Ini apa? Ini apa, ini apa? Gak bisa. Oke, cut screen. Udah berapa peluru, lumayan ketel nama dia. Mati? Gak mungkin. Makin gede iya. Oh, no. Ada cahaya. Oke, buka jendela, dia nggak bisa kena cahaya kayaknya. Follow me. Dia kayak vampir aja. Kebakar kali dia, panas. Terus gimana nih? You work on the windows.
God. I'll use my charm to distract Her Majesty. Bagi tugas ya si cewek. Oke, ini manual booknya. All personnel evacuate immediately. Repeat. Ntar minta pelurunya dari si cewek. Kita harus pancing dia kekap menjauh dari si cewek. Si cewek kerja sendiri otomatis deh. Kayak banyak nih jendela ya. Bukan jendela biasa, kuncinya banyak tuh. Ada huruf H nih. Kayaknya untuk helikopter ya, buka atap kayaknya, bukan sekedar jendela. Wah, habis lagi pelurunya. Cepat. Sih, kegencet. Oh no. Kampret. Si cewek pokoknya jangan diganggu aja. Ayo, bergegas. Oh, ke atas dia bisa. Oh, habis. Pelurunya habis. Lumayan lah tapi. Panik. Ayo. Kita nggak bisa matiin ya kayaknya. Dia butuh cahaya matahari bantuan gitu. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Repeat. Ayo Rebecca, kamu bisa. Aduh, kena lagi. Bingung tuh, dia mau ngejar kita atau si cewek. Duh. Kabur. Banyak yang harus dibuka kuncinya. Aduh, ini kayaknya bos nih. Bisa gak kita naik ke sini? Jauh juga dia. Dia ngincar si cewek. Oke, kebuka. Yeay. Mateng dia. Jangan bilang gak bisa. Magnum. Udah punya kita sebenernya. Billy ya. Cut screen ya. Hey, Queenie. Feast on this. Jadi kebakar ya. Tambah gesekan peluru ke badan dia. Oke, hancur dia. Berkeping-keping. Dia jatuh ke bawah. Meledak pula dari bawah. Ayo buru. Mau hancur gedungnya kayaknya. Nah, hancur. Gedung riset ya. Man.
Okay, kita udah ada di puncak bukit. Borgolnya dilepas. Beres nih kayaknya. Tadi bos ya, raja terakhir. Ratunya. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. Mansion tua yang dibicarakan Enrico itu dia mansion ya. Beda tempat ya. Mirip-mirip sih. Anggota Stars ke arah sana semua. Diarahin sama pimpinan ya, Wesker. Saatnya berpisah. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Statusnya sebagai zombie dikaburkan ya. Dianggap sudah mati si Billy ini. Karena kalau enggak dia akan dikejar polisi kan. Ya, dia militer ya. Main ambil aja tadi kalungnya ya, buat kenang-kenangan kali. Well, udah gitu aja, berpisah. Rebecca. Luar biasa. Thank you. Ya. Rebecca. Dia menjadi menyelamatkan kan. Seharusnya kan ditugaskan untuk menangkap si Billy. Tapi Billy udah nolong dia gitu, utang budi jadinya. Oke, okay, next kayaknya mansion ya. Mulai rumit lagi. Di game berikutnya ya. Zero ini udah selesai kayaknya. Di satu disk ini soalnya ada dua game kan. Satu lagi itu Resident Evil 1. Atau ya itu, mansion. Alright, habis. Ada lagi? Now you can play Witch Hunter. Tambahan ya. Well, ini udah beres nih ya. Saya kasih penilaian aja ya. Dari 10 nilainya ini 7 lah ya. Dari grafik masih jadul walaupun udah di remake dan sebagainya ya. Masih kaku dia. Tapi oke lah. Standard game habis. Kita sambung di video berikutnya untuk game Resident Evil Mansion ya. Atau ke 1. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.